Selamat datang lagi di The Comedy. Berhubung kita nggak ganteng, komentar di rumah, di studio, kita akan memberikan kamu sesuatu yang menyegarkan mata kamu, terutama betul. Cewek-cewek ya. Kita akan membahas tentang ganteng. Betul. Kalau kita bicara tentang band yang personilnya ganteng-ganteng, ganteng maksimal. Ganteng maksimal. Tidak lain, tidak bukan. Siapa coba? Pasti Noah. Ganteng maksimal, men. Waktu itu kita udah ngelihat tips untuk jadi ganteng dari Aril. Terus Lukman ya kan? Ah, sekarang kita mau lihat siapa nih? Uki. Iya, mari kita lihat nih. Yang bikin gue ngerasa ganteng maksimal kira-kira apa ya? Kalau ada dia nih. Senjata rahasia gue biar ganteng maksimal, habis cuci muka gue pakai ini. Begini nih cara pakai gua. Supaya muka lo tetap cerah, aman dari matahari, dan ganteng maksimal. Oh. Tapi emang bener sih, Uki ganteng kan? Iya. Tapi begitu ada Aril, udah lewat. Ya kalau bisa dibilang, Uki sama Aril tuh emang ganteng-ganteng. Seluruh band Noah tuh ganteng-ganteng. Gantengnya pol gitu, maksimal gitu. Gitu. Alright. Tapi bro, iya bro, kita juga bikin kan? Bikin apaan sih? Itu tadi, tips ganteng gitu. Oh ya. Iya bener-bener. Yang mirip sama yang Uki buat. Tapi gue lupa yang mana sih bro? Ada itu. Oh itu, iya, iya. Mana bro? Di. Ganteng itu ya gue, yeah. Suit and tie, mustache, brewokan, jambang, kacamata, yeah, alright, handsome, I mean, I'm cool. Ganteng. Loh, kok turun? Pasti gara-gara lo nih. Cabut. Minggat. Nah, tuh kan. Naik lagi. Tapi kok mentoknya cuma segini ya? Supaya ganteng maksimal. Jadi. Ya, itu, kamu. Iya, sini. Apa, Pak? Udah sini aja. Tuh kan. Naik lagi. Itu apaan sih? Udah sini aja. Ini aja. Ganteng maksimal. Gara-gara dia. Pantes aja gue disuruh berdiri di sampingnya. Tadi si Dam yang suruh berdiri, drop. Ya drop langsung. Bener. Oh. Gitu-begitu ada lo langsung mendongkrak kegantengan gue berkali-kali lipat. Ya, namanya juga saya ya. Tetapi bro. Iya bro. Ya kan kalau emang kita lebih ganteng kan kita. Kita harus tanya deh sejujurnya nih. Sama siapa nih? Kepada orang-orang sekitar. Sekitar? Yang kita tidak kenal ya kan. Sekitar. Sekutar. Sekitar itu bro. Orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu namanya penjelasan mas. Oh iya sorry. Bukan plesetan. Sorry. Oh, iya. Jadi orang-orang sekitar ini udah kita tanya nih ya komentarnya. Jadi lebih ganteng mana kita berdua? Sama? Aril. Ya. Untuk apa? Pak, jangan pesimis dulu, Pak. Untuk apa nanya pertanyaannya udah please, udah jelas jawabannya. Gantengan siapa? Kita. Iyalah. Makanya kita lihat nih. Menurut saya ganteng maksimal itu gantengnya perfect. Perfect dari penampilan, dari sifatnya juga, terus dari isi kantongnya juga. Terlihat wibawa, terus agak kayak gimana ya, pokoknya agak cool ya. Thank you.
Yang kacamata nih tuh. Tadi. Yang kacamata baju hitam boleh juga tuh. Yang kacamata jangan sampai lolos. Bye-bye neng ketemu kita di jalan kita serigala jalanan. Ay, ngeri. Yo, bro, tapi yang terakhir gue. Yang terakhir milih kita kan bro. Itu namanya orang oportunis. Lebih milih kuantitas daripada kualitas ya. Yang penting jumlah. Yang penting dua. Iya. Enggak, dia tadi ditanyain pilih satu atau dua. 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 Iya benar, itu bukan masalah kan. Apes, apes. Ya udah, nama juga lawan Ariel ya. Oke, kalau begitu. Iya bro. Masih ingat kan? Apa? Sama kompetisi Tweetpic ganteng maksimal. Oh iya benar. Iya kan? Iya benar. Tweetpic ganteng maksimal seperti biasa minggu ini ada tiga. Tiga orang? Tiga Tweetpic ganteng maksimal yang akan dipilih untuk jadi finalis kedua. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu ini yang kurang maksimal. Kurang maksimal? Mm-mm. Mana? Ini dia nih. Nah. Waduh. Hei Tuhan, rupiah tidak bisa memperbaiki apa-apa. Dia bilang, hari gini ganteng nggak penting, yang penting dokumen. Sedap. Iya gak? Gila ngeprint di mana lagi nih? Itu kalau dicetak nomor serinya sama semua bro. Itu duit beneran. Oh duit beneran. Bejalan susun loh. Okay. Kalau gitu sekarang kita akan memperlihatkan 3 Tweetpic yang gantengnya ini udah maksimal. Serius bro? Serius bro. Yuks. Dan akan kita pilih untuk jadi finalis kedua minggu ini. Karena pertama kan udah keluar kan. Finalis kedua minggu ini, mari kita pilih dari yang pertama ini dia. Ih, sedap. Sedap. Lagi sakit ginjal nih. Aduh, bukan. Husni Nasution, sedap. Sedap, gokil, sedap, man. Sedap. Alright, alright. Boleh. Wow, mantap. Boleh, boleh. Respect, man. Respect. Lumayan, leh. Oke, yang kedua. Oke, mari kita lihat. Lanjut. Ay. Gila. Ini fotonya niat banget nih. Ini di foto studio ini studio kayaknya. Studio nih. Angle-nya 45 derajat, lighting dari kanan. Sedap. Terus di sebelah pojok kanan atas ada yang melet-melet ke dia. Makanya dia kesel, ya kan? Oh iya. Itu pakai V-neck gak dia? V-neck. Gokil V-neck. V-neck. Gila. Juvi di Juvi. Apa tuh? Juragan V-neck. Gokil, man. Berapa bro sekodi? V-necknya ada sekodi di rumah. Iya, bukan, man. Keren, man. Ganteng, luar biasa. Berikutnya, yang ketiga. Cowok lagi nih, Kak. Aduh. Cowok manis. Eh, sedap. Wih, pakai sarung tangan. Namanya dong, DJ Rendis. Oh. DJ banget nih, bro. Sedap. Gila. Wih, gila kumisnya. Janggutnya dikit. Gak sanggup. Jangprit ini ya? Janggut? Seuprit. Iya. Dikit amat. Oke. Oke, man. Itu dia. Randy DJ. Oke. Baiklah. Komentar di studio kita tanya dulu nih. Nomor berapa? 1, 2, apa 3 nih yang dipilih nih? 1, 2, 3. Tapi kok... Tadu. Yang kita heran, iya. Yang laki-laki juga 2, 3, 1. Satu ini. Aduh yang mana aja pusing. Berdasarkan keputusan juri yang tidak bisa diganggu-gugat. Iya. Drum roll, please. Kakak Boni. Waduh, ini kita yang liatin fotonya satu-satu. Iya. Kita yang milih jadi 3 finalis. Benar. Untuk jadi finalis kedua, kita lagi nih. Iya, min kita sampai nambah. Iya. Mata gua sampai belekan gak sembuh-sembuh. Aduh. Oke. Siapa, bro? Pemenangnya adalah yang jadi finalis kedua. Yang jadi finalis kedua adalah... At Husni underscore Ellen. Ini dia Husni. Oke, kalau begitu sekarang ada... Dua finalis. Yang pertama itu at Raymond Lopez dan at Husni underscore RN. Tepuk tangan untuk dua finalis kita. Right. Jadi sekarang komentar silakan pilih di antara Raymond dan juga Husni siapakah yang paling ganteng. Cara gimana, Nang? Ini kamu harus pilih ya. Lewat Twitter yang paling ganteng maksimal. Untuk memilih Raymond, tweetnya harus pakai hashtag ganteng maksimal spasi. Hashtag Raymond. Gak boleh disambung ya. Gak boleh disambung. Hashtag ganteng maksimal spasi hashtag Raymond. Begitu juga buat Husni yang memilih Husni, tweetnya hashtag ganteng maksimal spasi hashtag Husni. Nah itu dia. Aku mau ngomong hashtag sama Husni gabung. Hashtag ganteng maksimal spasi hashtag Husni gitu. Yes.
Tweetnya mention ke @thecomment_net yes. Dan juga @vaselinemen. V A S E L I N E men. Vaseline. Vaseline men. Betul. Ya, silakan. Jadi nanti yang nge-tweet ya. Itu harus pakai alasan. Ya. Alasan yang paling unik bakal dapat hadiah juga. Itu dia. Terus Raymond dan Husni, di antara kalian berdua yang bisa ngumpulin vote terbanyak bakal dapat hadiah jutaan rupiah. Wow. Wow. Gokil, man. Gokil. Alright. Jangan lupa juga ikutin kompetisi YouTube #GantengMaksimal. Jadi terus kirimin video ganteng maksimal kamu yang udah diperagain oleh kita berdua. Ya. Upload ke YouTube dan harus ada #GantengMaksimal di judulnya supaya kita bisa nyarinya gampang. Betul. Gitu. Kalau kamu lupa video yang diperagain kita itu yang mana, itu yang ini. Nih. Ya, berikut ini adalah tips bagaimana Anda bisa terlihat lebih ganteng. Yang pertama, cuci muka dulu. Yang kedua, masukkan tangan Anda ke dalam kantong. Sedap. Yang ketiga, renggangkan kaki Anda senyaman mungkin. Kita menyarankan membentuk huruf L ya. Jangan membentuk huruf A. Aneh. Apalagi huruf P. Tidak seimbang. Atau huruf M. L. Huruf L. Oke. Condongkan berat badan Anda ke salah satu kaki. Kita sarankan yang sebelah kanan ya. Kalau depan aneh. Nah, itu jangan ya. Sebelah kanan nih. Oke. Lalu temukan angle terbaik Anda. Lihatlah ke arah situ. Sedap. Sanggup gak bro? Sanggup. Kok gak sanggup ya? Sanggup ya. Sudah? Sudah. Pertahankan posisi ini. Ini adalah posisi terganteng Anda. Hafalkan posisi ini. Dan siaplah beraktivitas. Dan berikut akan kami ajarkan bagaimana tampil ganteng maksimal seperti Ariel Noah. Yang pertama tentu saja jangan lupa cuci muka dulu. Yang kedua pakai moisturizernya segini aja. Oke. Okay. Yang ketiga, lakukan gerakan berikut ini. Music. Memang leher jerapah lebih panjang dari leher kadal. Memang Ariel Noah gantengnya ganteng maksimal. Gantengnya, ganteng maksimal. Nah itu dia. Dan buat kamu yang videonya paling keren, yeah, dapat hadiah jutaan rupiah. Berjuta-juta. Sekali lagi jangan lupa untuk pilih Raymond atau nggak Husni dan juga ikutan video #GantengMaksimal. Yang milih nggak harus cewek, yang cowok juga boleh kok. Nah, ya kan? Betul sekali. Alright. Tetapi video #GantengMaksimal khusus untuk cowok. Betul, buat cowok doang. Yang milih boleh cewek cowok, tapi video #GantengMaksimal buat cowok aja. Alright, that's it untuk ganteng-gantengannya.